Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi ja'ala salata tariqatal muttaqin. Wa'ajala fiha qurraini sayyidi mursalin. Wa ruknan min arkanid-din. Waja'ala fiha jannata ajilatil muhibbin. Waba'adana asraril ashiqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rasulil rabbil alamin wa syafi'il musnibin wa ala alihi wa ashabihi wa itratihi tahirin salatan wa salaman daiman la ilayhi middin. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna attiba'ah wa arina al-batila al-batila warzuqna jatinabah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tuassir bitammin bil khair wa la khawla wa la quwata illa billahil alim azim amma ba'du. Kita sambung kepada pembacaan kitab Praktikal Solat Sempurna, langkah demi langkah mengikut solat yang telah ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita mendapat kesempurnaan di dalam kita melakukan ubudiah kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah insan yang paling sempurna yang sepatutnya kita menjadikan dia sebagai idola kita, sebagai contoh ikutan kita. Maka dengan itulah akan selamatlah bagi siapa yang mengikut jalan yang telah ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk kepada muka surat yang seterusnya. Muka surat berapa dah tuan? 149 berwirid selepas solat telah pun kita bincangkan. Muka surat berapa tu? Ada tanda tak? Ya? Ya? Satu. Terima kasih tuan yang bernama Tuan Anwar bin Ramli. Baik, zikir nyaring selepas daripada solat. Baik. Ada zikir sir, zikir yang perlahan, ada zikir yang nyaring. Baik. Apakah ada dalil, apakah boleh kita berzikir dengan nyaring selepas daripada solat? Baik. Berzikir nyaring selepas daripada solat yang tidak mengganggu orang lain yang sedang solat dibolehkan. Bermaksud tidak mengganggu seseorang yang sedang melakukan ibadat solat. Kalau dulu-dulu kita melihat mikrofon sebegini tak ada. Mikrofon macam ni tak ada. Mikrofon yang digunakan tu yang klip dekat baju, kan? Jadi Tok Imam kebiasaannya kalau orang-orang dulu selepas daripada sembahyang dia akan turunkan sedikit mic tu ke bawah. Kerana ada di antara mereka yang masbuk, ada di antara mereka yang sedang solat, maka tidak mahu mengganggu seseorang itu di dalam solat, maka berzikir secara sederhana. Tidak terlalu nyaring, tidak terlalu kuat. Baik. Adapun dalilnya ada. Ibnu Abbas meriwayatkan inna raf'as sawti bizikri hina yansuri finnas minal maktubati kana fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibnu Abbas كنت أعلم إذا صرفوا بذلك إذا سمعته. Sesungguhnya menguatkan suara dengan zikir ketika orang ramai sudah beredar daripada solat fardu sudah ada pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah ada dah. Berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibnu Abbas berkata, aku mengetahui apabila mereka sudah selesai daripada solat untuk meninggalkan masjid apabila aku mendengar suara mereka. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadisnya sahih. Disebutkan juga di dalam Al-Majmu', begitu juga Al-Futuhah Ar-Rabbaniyah dan juga kitab Al-Azkar karangan Imam Nawawi rahimallahu taala. Maka
diperbolehkan untuk kita berzikir dengan nyaring. Yang pertamanya, untuk kita mengajar kepada jemaah. Itu pertama. Sebagaimana yang disebut di dalam beberapa riwayat, iaitu tujuannya untuk mengajar kepada jemaah. Maka seseorang itu apabila mendengar imam yang berzikir, dia akan mengikut imam berzikir. Kerana berzikir ini satu perintah daripada Allah, fazkuruni azkurkum. Berzikirlah kamu kepadaku, nescaya aku berzikir kepadamu. Lihat, seseorang yang berzikir kepada Allah, Allah juga akan bersama dengan dia. Dalam satu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ana inda dhanni 'abdi wa ana ma'ahu idza zakarani. Aku selalu mengikuti sangkaan hamba-ku terhadap diriku, dan aku selalu menyertainya ketika ia berzikir kepadaku. Allahu Rabbi. Bermakna tanda ingatan Allah kepada seorang hamba itu mengikut bagaimana seseorang itu ingat kepada Allah. Maka kita tidak boleh melupakan Allah Subhanahu wa taala fi kulli lawhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Setiap hembusan nafas, setiap kelipan mata, senantiasa kita itu ingat kepada Allah, 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 Allah. Inilah orang yang senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui hadis ini, sebagian salaf apabila dikatakan salaf, tiga kurun yang pertama, iaitu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat, kemudiannya tabi'in, tabi'at, tabi'in, berpendapat bahawa sunat mengangkat suara dengan takbir dan zikir selepas daripada solat. Jadi sunat untuk kita mengangkat suara dengan tujuan untuk kita mengajar kepada makmum, iaitu makmum mengikut zikir yang dibawa oleh tuan imam. Kalau ketika kita kecil dulu, kita dapat menghafal zikir-zikir yang dilantunkan selepas daripada solat kerana mendengar apa yang telah pun dilantunkan oleh tuan imam. Malah orang-orang yang tidak mengetahui tentang zikir, juga apabila dia mendengar bacaan daripada seorang imam, maka dia juga akan mengikut perbuatan ataupun bacaan daripada imam tersebut. Pendapat ulama' di dalam kitab Al-Fatawa Al-Hadisiyah muka surat 56 disebutkan, ثُمَّ إِنْ كَانَ هُنَاكَ مَنْ يَتَأَذَّنْ زَيْدْ بِجَارِهِمْ كَمُصَلِّدْ أَوْ نَعِيمٍ نَزَبَ لَهُمُ الْإِسْرَارُ إِلَىٰ أَنْ قَالَ وَقَدَ وَرَدَ عَنَّا أَمْرَكَانَ يَجْهَرُ وَأَبُو بَكْرٍ كَانَ يَسِرُّ فَسَعَلَهُمَا نَبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَحْبِهِ وَبَرَكَ سَلَمْ فَأَجَابَ قُلُّ بِنَحْوِدْ ma zakartuhu fa aqrahuma. Kemudian jika terdapat orang yang terganggu dengan suara nyaring mereka, umpamanya orang yang sedang solat ataupun orang yang sedang tidur, sebaliknya dibacakan perlahan saja. Kalau ada orang yang terganggu, sehingga dia berkata, dan sesungguhnya telah warid bahawa sesungguhnya Sayyidina Umar radhiyallahu taala membaca kuat, dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala membaca perlahan. Ini didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua-duanya berjumpa Nabi dan Nabi bertanya kepada kedua-duanya, maka setiap mereka menjawab sesuai dengan apa yang pernah aku sampaikan, maka Nabi mengatakan kedua-duanya betul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meletakkan hukum untuk kita berzikir sama ada perlahan ataupun secara nyaring. Kerana riwayat daripada dua sahabat yang begitu rapat dengan Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar apabila sembahyang ketika malam hari membaca dengan perlahan, berdoa dengan perlahan, kemudian ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasahbihi wa sallam, maka dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar bahawa Allah itu tidak pekak, kerana Allah Maha mendengar. Malah bisikan hati juga Allah mendengarnya. Kemudian ditanya kepada Sayyidina Umar, kenapa kamu membaca dengan kuat? Yang pertamanya, kata Sayyidina Umar, untuk menghalau syaitan. Syaitan takut. Paling ditakut, syaitan paling takut dengan zikir. Orang yang hatinya ada zikir, ditakuti oleh syaitan. Kemudian yang keduanya, untuk mengejutkan orang tidur. Jadi tuan-tuan dan perempuan, terutamanya tuan-tuan lah,
Kebiasaan kalau kita sembahyang tahajud, bagi siapa yang dapat nikmat sembahyang pada waktu malam, kalau tengok isteri, anak masih tidur lagi hampir nak subuh, baca kuat-kuat. Biar dia sedar sikit. Biar dia tersedar. Untuk mengejutkan orang tidur. Tetapi jangan kita pukul 3 pagi pula baca kuat. Risau pula. Ataupun baca Yasin pukul 3 pagi. Jiran pula risau. Ingat ada orang mati sebelah tu. Jadi kita bertoleransilah di dalam kita itu melakukan amal. Kalau kita boleh mengganggu seseorang, maka kita perlahankan suara kita. Kerana kadang-kadang apabila kita menguatkan suara itu, kalau di rumah katakan, itu timbul riak kadang-kadang. Timbul takut menjadi fitnah, timbul riak kepada orang yang lain yang mendengarnya. Baik. Jadi kita di dalam agama kita, wasatiyah, pertengahan. Jangan terlalu kuat, jangan terlalu perlahan. Kalau kita seorang-seorang, cukup dah untuk kita dengar pada telinga kita. Sama juga apabila kita pasang TV kat rumah kan, orang yang duduk rumah pangsa, cukuplah dengar dekat telinga sendiri sudahlah. Tak payahlah pasang kuat, jiran pun ada TV. Jadi nak bagi jiran dengar TV dia tu, tak payah. Cukup untuk kita pendengarkan pada telinga kita. Begitu juga dengan zikir. Kerana di dalam kita melakukan amal ubudiyah kepada Allah, ada adab-adab yang tertentu, iaitu adab kita dengan Allah SWT dan adab kita sesama makhluk. Jaga juga adab kita sesama manusia agar kita tidak mengganggu. Seumpama apabila kita sedang membaca Al-Quran, tiba-tiba ada orang sembahyang sebelah kita, maka perlahankan bacaan tersebut kerana ia boleh mengganggu seseorang yang sedang solat tersebut tadi itu. Baik. Pendapat Imam Nawawi. Imam Nawawi ini merupakan ulama yang hebat, yang mempunyai beberapa kitab, seumpama Minhajul Talibin, kitab Al-Azkar, hadis Arba'in dan berbagai lagi, dan menghafal Kutubus Sitah, kesemua kitab-kitab hadis. Sahih Bukhari hafal, Sahih Muslim hafal. Berapa ratus ribu hadis tu, berapa ratus ribu hadis dia telah hafal. Tetapi tetap juga Imam Nawawi bermazhab Syafi'i. Walaupun dia boleh mengasaskan mazhabnya, tetapi tetap juga mengikut jalan mazhab Syafi'i. Wa qad jama'a an-Nawawi baina hadisil warisati fil istihbabil jari dzikri wal warisati fi istihbabi al-israr bihi wa anna ifana afdalu haitsu qafa riya. Kan takut riya tu. Al ta'addil musalluna aw an-na'imun wajadu afdalu fi ghairi zalika la an amala fihi aghsaru wa la an fa'idatu tat'addi ila sami'i wa annahu yuzal qalba az-zakiri wa yajma'u hammahu ila al-fikri wa yusarrifu sam'ahu ilaihi wa yatrahu an-naum. Imam Nawawi mengumpulkan al-jam, iaitu antara dua hadis yang mengatakan sunat menyaringkan suara zikir, dan hadis yang mengatakan sunat memperlahankan suara zikir tersebut. Ada dua hadis, boleh diperlahankan, boleh dikuatkan mengikut keadaan. Nah, bahawa memperlahankan zikir itu lebih afdal sekiranya ada kekhawatiran akan menjadi riak. Takut menjadi riak. Takut menjadi riak bila didengar oleh orang lain. Seolah-olah kita seorang saja berzikir, orang lain tak berzikir. Kemudiannya, atau boleh mengganggu orang yang sedang solat ataupun orang yang sedang tidur. Itu sebab kita juga bertoleransi. Kalau masjid yang berdekatan dengan rumah seseorang kan, kalau azan itu sangat-sangat dituntut untuk kita pasang kuat agar dengar di luar. Tapi kadang-kadang ada masjid yang pasang Quran begitu kuat sehingga kan mengganggu jiran yang orang-orang yang tidur pada waktu subuh dan sebagainya. Kerana di antara mereka ada wanita yang uzur, orang balik kerja malam, orang sakit. Itu terganggu.
Memanglah Al-Quran tu penenang hati, tetapi bunyi itu boleh mengganggu. Itu sebab berhati-hati juga. Kerana dalam melakukan sesuatu kebaikan tu perlu kepada adab-adab tertentu. Dan menyaringkan zikir lebih afdal jika bukan di dalam keadaan tadi, jika tidak mengganggu orang tidur, tidak mengganggu orang-orang yang di sekeliling kita dan sebagainya. Kerana yang demikian itu lebih banyak mendatangkan manfaat, dan kebaikannya boleh sampai kepada orang yang ingin mendengar, dapat membangunkan hati orang yang lalai zikir, dan juga menumpukan perhatiannya pada zikir, memfokuskan pendengaran mendengarnya, dan boleh menghilangkan rasa mengantuk. Cuba buat tahlil pada malam Jumaat, zikir la ilaha illallah, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kebiasaan. Cuba buat perlahan. Yang baca nyaring pun ramai tidur, apatah lagi perlahan. Lagi tak ada semangat. Jadi menaikkan semangat, hilang mengantuk bila zikir dengan kuat. Kalau perlahan, habis semua tidur belaka. Kan? Yang kuat pun ramai tidur, apatah lagi yang perlahan. Kalau buat malam Jumaat kan, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tak percaya tengok lah, ramai tidur. Nah, itu kuat tu. Allahu Akbar. Tapi tak apalah. Realiti dalam masyarakat, jika berzikir dan berdoa dengan niat untuk mengajar dan membimbing jemaah, maka hukumnya boleh mengeraskan suara zikir dan doa. Maka boleh dikeraskan untuk membimbing orang di belakang. Kerana kadang-kadang ada di antara mereka jemaah yang baru. Maksud baru apa? Baru baligh. Umur 55, umur 60 baru balik, baru nak berjinak-jinak datang masjid. Lepas pencen. Jadi tak tahu nak berzikir lepas sembahyang, selama ni tak belajar. Nak tanya tuan imam dah malu. Umur dah lanjut. Akhirnya dengar imam, dia kumat-kamit, akhirnya dapat dia zikir yang dibaca. Kemudian ada anak-anak kecil tu, anak-anak kita tu, anak-anak kecil dia mendengar. Kerana mendengar ni, pendengaran ini lebih kuat daripada membaca. Seseorang yang mendengar itu lebih kuat masuk di dalam benak hati dia. Kita tanya kepada anak-anak kecil kita, hafal tak doa selepas daripada azan? Hafal? Daripada mana dia hafal? Dia mendengar di dalam TV. Hafal dia. Tanya anak-anak kecil, hafal tak untuk membaca 99 Asma'ul Husna? Hafal? Mana dia dengar? Dalam TV ada, dia kata. Daripada pendengaran. Lalu dia boleh membaca, nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul quddus sussalamu mu'minul muhaminul azizul jabbar. Daripada pendengaran. Lagu begitu juga. Lagu yang kita dengar, hafal kita. Daripada pendengaran, didengar beberapa kali. Al-Quran begitu juga. Apabila kita mendengar tuan imam membaca, kalau hari Jumaat kan imam baca surah Al-Sajdah dan Al-Insan, kebanyakan mereka dapat menghafal. Kerana setiap minggu dia hadir, akhirnya masuk, dia hafal. Itu sebab pendengaran ini sangat kuat. Maka sangat-sangat patut untuk kita berzikir secara nyaring. Kerana untuk mengajar, membimbing, mungkin ada jemaah yang baru, mungkin ada anak-anak kecil. Kerana apabila kita tidak melakukan amalan tersebut, takut-takut ia akan terhapus begitu saja. Sehingga kan mereka tidak tahu adanya zikir selepas daripada sembahyang. Realiti yang ada di negara kita kini menunjukkan ramai lagi yang tidak hafal, atau ada yang hafal tetapi kurang tepat bacaannya. Ada yang tak hafal. Biasanya kalau saya jadi imam untuk subuh di masjid saya lah, di Kampung Bandar Nurul Hidayah, biasanya kadang-kadang imam tak datang, wallahu alam. Jadi saya selalu berjemaahnya memang di masjid di sana tu, setiap subuh memang di situ. Jadi orang tahu kita ustaz. Ustaz ni apa saja asal boleh, dia tolak ustaz aje lah. Semua ustaz belaka. Nampak ustaz ya, ustaz tolaknya. Jadi kitalah jadi mangsa, terpaksa lah naik jadi imam.
Kalau subuh kan, yang tidak lagi kedengaran pada hari ini ataupun di tempat lain. Kalau biasanya kalau subuh kita membaca istighfar 3 kali, la ilaha illallah la syarika la lahu hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa al-qadir, sebanyak 10 kali, Allahumma ajinna minan nar sebanyak 7 kali. Kemudian membaca Allahumma antas salam wa minka salam, diikuti dengan surah Al-Fatihah. Kemudian diikuti dengan ayatul kursi. Bila sampai kepada bab yang seterusnya tu, tu ramai tak akal. Sebab dah tak dibaca pada akhir zaman ini. Amana rasuluhu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufariqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Syahidallahu annahu la ilaha illallah wal malaikatu ulul ilmi qa'iman bil qist. Ramai tak hafal dah. Sebab apa? Dah lama tak dengar. Mungkin tak dengar lagi. Dan masjid-masjid pula dah tak hidup lagi amalan sebegitu. Sedih ya? Dah tak hafal ramai. Kumat kami ramai. Suruh baca, rupanya tak tahu. Tak hafal. Allah. Rugilah. Itu sebab akhir zaman ini yang disebut di dalam Sahih Bukhari, berkurangnya amal. Semakin berkurang, semakin berkurang amal-amalan. Tidak lagi ada orang beramal. Tidak ada lagi orang untuk mengucapkan bacaan-bacaan zikir seumpama yang dilakukan ulama-ulama soleh terlebih terdahulu ataupun orang-orang yang soleh terdahulu. Inilah yang berlaku di akhir zaman. Tidak ada lagi orang suka kepada membaca zikir-zikir, kerana zikir ini mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu penuh dengan pujian-pujian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hati seseorang itu akan menjadi tenang ketika dia mengingat kepada Allah. Alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innu qulub. Orang-orang yang beriman itu menjadi tenang hati mereka dengan mengingati Allah. Hanya dengan mengingati Allah hati itu menjadi tenang dan tenteram. Kalau ingat isteri, pening kepala tuan-tuan. Macam-macam perangai. Ingat anak, lagi sakit kepala. Ingat jiran, pun sakit kepala juga. Ingat kawan, tambah dia ada hutang dengan kita, lagi sakit kepala. Bilalah dia nak bayar hutang aku ni? Ingat Allah. Allahu Rabbi. Tenang kita. Itu sebab seseorang itu hatinya akan menjadi tenang dan sentiasa dia ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab dalam apa situasi pun kita itu sentiasa kita ingat kepada Allah. Susah ataupun senang. Sehingga kan disebutkan, ingatlah Allah ketika senang, ketika lapang. Maka apabila kita susah, kita ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepada kita. Tetapi apabila kita ada masa lapang, kita tidak ingat kepada Allah SWT, mana mungkin sewaktu kita mengharapkan kasihnya Allah SWT yang menyebabkan Allah juga tidak ingat kepada kita. Rugilah apabila kita meninggalkan amalan-amalan yang telah pun ditinggalkan oleh para-para ulama terdahulu, kerana itulah yang akan memberi ganjaran kita ketika kita menjadi jenazah besok di alam barzah. Apa yang mengikuti kita? Amal. Kita tak tahu amal mana satu yang akan diangkat oleh Allah, yang menjadi peneman kita di dalam kubur. Apa dia? Amal. Harta tinggal, anak tinggal, isteri tinggal, kaum kerabat tinggal, rumah tinggal, apa saja tinggal. Tetapi amal itulah yang akan menjadi bekalan
dan sentiasa kita istiqamah hadbul a'mali illallah ila mahwa wa in qala. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang terus menerus walaupun sedikit. Terus menerus kita berzikir. Begitu juga Rasulullah SAW mengatakan ta'arraf ilallahi firraqahi ya'rif kafis syiddah. Kenalilah Allah di waktu lapang. Nescaya Allah akan mengenalimu ketika kamu susah. Kebanyakan orang bila lapang dia lupa kepada Allah. Bila dah ditimpa musibah, ditimpa kesusahan, baru nak cari Allah. Buktinya banyak. Dah sakit baru nak sembahyang hajat. Diletakkan Allah itu yang nombor last sekali. Bila dia sakit yang pertama sekali, mana dia cari? Doktor. Dia cari makhluk dulu. Dia berubat dulu. Tak boleh doktor, dia cari bomoh pula. Bila dah tak sembuh apa semua, baru datang Tuan Imam minta tolong buat sembahyang hajat dengan jemaah, baru nak minta dengan Allah. Ini banyak berlaku tuan-tuan. Yang orang datang kepada saya, orang yang sakit, dia kata dah pergi dah pakar sana, pakar sini, doktor sana, doktor sini. Tak baik juga ustaz. Minta tolonglah ustaz, akhirnya bawa air. Minta tolong ustaz, tawarkan air. Baru nak cari Allah. Allah letak nombor berapa tu? Nombor apa kita letak Allah? Subhanallah. Kita letakkan Allah di tempat yang terakhir dalam usaha kita. Sepatutnya cari Allah dulu. Kemudian barulah kita pergi ikhtiar dengan ubat-ubatan. Dengan doktornya dan sebagainya. Yang pertama, mengadu dengan Allah. Apatah lagi akhir zaman ni. Kalau sakit, mengadu dekat Facebook. Sakit mengadu kat Facebook, suruh orang aminkan, tolong aminkan saya sedang sakit ni. Allahu Akbar. Bertuhankan Facebook hari ni orang. Bertuhankan Facebook. Bertuhankan WhatsApp hari ni. Tak lepas dia tu. Allahu Akbar. Baik. Atau ada yang hafal tetapi kurang tepat bacaannya. Jadi nak membetulkan bacaan tersebut. Kerana semuanya ayat Al-Quran. Amara Rasulullah bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Itu Al-Quran. Iaitu ayat terakhir di dalam surah Al-Baqarah. Yang mana Allah SWT telah pun menganugerahkan kepada Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra wa Miraj. Yang mana Allah mengatakan, yang aku simpan di bawah pembendaharaan Arasy. Surah besar. Surah akhir surah Al-Baqarah. Maka sangat bagus sekali zikir selepas solat itu dibaca dengan suara nyaring. Sangat-sangat dituntut pada akhir zaman ini. Kerana akhir zaman ini tidak lagi dihidupkan. Sedangkan kalau dulu, maka seseorang itu tahu untuk berzikir. Tetapi akhir zaman ini banyak telah ditinggalkan zikir-zikir yang mana sabit di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasahbihi wa barakasalam. Itulah yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasahbihi wasallam, ni'matani ma'bunun fihi ma kasirun minan nas sihhatul wal faraq. Ada dua macam nikmat yang sering dipersiakan oleh sebagian besar manusia, iaitu nikmat sihat tubuh badan dan kelapangan waktu boleh berzikir. Mulut itu boleh mengucapkan. Kenapa tidak berzikir? Takut-takut ketika kita hampir kepada sakaratul maut, datang kaum kerabat kita suruh kita mengucapkan la ilaha illallah, tak mampu kita. Waktu sihat pun kita tak nak mengucapkan, mana mungkin ketika di dalam keadaan yang begitu kelam kabut, yang begitu kelam ketika itu, untuk kita mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Maka jangan sampai kita itu meninggalkan zikir, terutama daripada solat. Kerana ini firman daripada Allah SWT. Allah yang memerintah. Fa iza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa iza tatma'annantum fa aqimus salata
Inna salataka kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Maka apabila kamu telah selesai solatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, waktu duduk, waktu berbaring, kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah solat itu sebagaimana biasa. Zikir, Allah suruh zikir lepas sembahyang. Sesungguhnya solat itu adalah kewajipan yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Baik. Berdoa secara berjemaah sangat-sangat afdal, sangat-sangat dituntut, dan terlebih lagi dimakbulkan oleh Allah. Seorang membaca doa, orang lain mengaminkannya. Imam At-Tabrani telah diriwayatkan kisah yang tentang Hubaib bin Maslamah Al-Thili, salah seorang yang mustajab doanya. Ketika memimpin tenteranya menghadapi musuh, telah berkata kepada tenteranya, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihi wa barakallahu salam bersabda, tidak berkumpul satu kumpulan lalu salah seorang berdoa dan diaminkan oleh yang lain, melainkan Allah akan menyahutnya, iaitu Allah akan memakbulkannya. Imam berdoa, Allahumma fir lana zunubana wali walidina warhamhum kama rabbawni sighara. Jemaah, amin. Di kalangan jemaah ada anak kecil yang tidak ada dosa, mungkin doa amin daripada itu diangkat oleh Allah. Ada di antara mereka tu yang Allah pandang dengan pandangan rahmat, Allah memakbulkan doa dia, kita tumpang sekali. Itu berjemaah sangat-sangat penting. Jangan kita rasa kita hebat seorang-seorang. Maka dengan itu sangat-sangat patut untuk kita berdoa sebagaimana berdoa secara berjemaah. Baik. Al-Faqih Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhairi menyebutkan dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Mu'asyarah dengan katanya, dalam masalah ini terdapat perselisihan antara ulama. Imam Syatibi dan muridnya Abu Yahya Ibn Asim dan Ibn Qasim Al-Qabab dari Malikiyah rahimahullah ta'ala, kerana tidak pernah diketahui bahawa Rasulullah SAW pernah berdoa secara berjamaah. Dalam hal itu senantiasa demikian sepanjang umur baginda, kemudian para khalifah Ar-Rashidin setelah baginda, kemudian Salafus Salih. Adapun yang dilakukan oleh kebanyakan ahli sunnah di antaranya Ibnu Irfah Al-Maliki dan jumhur fukaha mazhab adalah berdasarkan apa yang disebutkan oleh hakim di dalam mustadraknya sahih isnad hadis, yang menyatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa barakasan bersabda, yang bermaksud tidak berkumpul sekumpulan orang lalu sebagian mereka berdoa sementara yang lain mengaminkan, melainkan Allah akan mengabulkannya. Allahu Rabbi. Cepat dikabulkan oleh Allah SWT seseorang yang berdoa secara berjemaah. Apatah lagi sembahyang berjemaah, zikir secara berjemaah, berdoa secara berjemaah. Azan dah, belum lagi zikir secara berjemaah dan sebagainya. Tuan-tuan dan perempuan, secara rasionalnya, makan seorang-seorang tak seronok. Makan ramai-ramai baru seronok. Cuba kita tinggal berdua saja di rumah. Makan pun lalu tak lalu je. Lauk sedap tapi tak ada selera. Seorang yang makan, ataupun kita tinggal dengan orang rumah ya, dua orang ya. Dia tengok kita, kita tengok dia. Hari-hari tu je modal nak bercakap pun tak ada lagi dah. Tiba-tiba balik anak cucu, oh seronoknya makan, masak, lauk cincai ya, tapi sedap makan sebab ramai. Itu secara rasional. Maka dengan itu sangat-sangat dituntut untuk kita berdoa beramai-ramai. Tapi ingat, setiap doa mesti dibuka juga dengan selawat dan ditutup dengan selawat. Jangan tidak dibuka dengan selawat kepada Rasulullah dan ditutup dengan selawat. Kerana disebutkan inna du'a mauqufun bainas sama'i wal ard. Sesungguhnya doa berhenti di antara langit dan bumi. La yas'alu minhu syai'un hatta tusalli 'ala nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan naik sedikit pun sehingga engkau membaca selawat kepada nabimu. Ini
disebut oleh Sayyidina Umar di dalam Sunan At-Tirmizi. Maka jangan sampai kita itu melupakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam doa kita. Yang pertamanya doa, pertamanya memuji kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara adab-adab dalam berdoa. Kita azan terlebih dahulu, kemudian kita sambung untuk sesi soal jawab, ada pertanyaan daripada jemaah di sini. Kemudian kita tutup kuliah kita insya-Allah. Azan terlebih dahulu. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, la ilaha illallah, la syarika la lahu hamdu wa yuhyi wa yumiitu, la ilaha illallah qadir. Asyhadu an la ilaha illallah, la ilaha illallah, la syarika la lahu hamdu wa yuhyi wa yumiitu, la ilaha illallah qadir. Doa Muhammad Rasulullah SAW. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 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 الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف وذات درجة عالية رفيعة ومصر مقام محمود الذي وعدته إنك لا تليك المئات. Sama-sama kita baca tasbih, tahmid dan takbir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah
wala ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, rahmat Allah telah turun, iaitu hujan. Ketika turunnya hujan, tuan-tuan, perbanyakkan berdoa kepada Allah. Ya Allah, kurniakan kami rezeki sebanyak butiran hujan ataupun sebanyak titisan hujan yang turun. Moga-moga Allah kurniakan kita rezeki. Baik, kita masuk kepada persoalan yang telah diberikan oleh sahabat kita untuk kita menjawab sebagai penutup pada kuliah maghrib kita pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Ustaz Muhammad Hanif. Dia tulis yang berbahagia sedangkan Ustaz sedang berduka cita. Dah, berbahagia dah. Gurau, nah. Saya ada dua kemusykilan. Yang pertama, di dalam lafaz doa kunut. Sekiranya seseorang itu menjadi imam, lafaz yang manakah perlu ditukar kepada jamak plural? Kena tukarlah lafaz yang pertama tu. Bagi mufarid, orang yang sembahyang sendirian membaca Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Kalau dia menjadi imam, menukar kepada jamak, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Cukup untuk imam. Baik, lafaz mana pula perlu diperlahankan hanya didengar oleh imam, dan lafaz mana pula yang perlu dikuatkan untuk didengar oleh makmum? Lafaz yang pertama sampai kepada wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Kemudian fa innaka tahdi wa la yuhda alaik, itu sama-sama membaca makmum dan imam sampai akhir, sampai kepada selawat Nabi sallallahu alaihi wasahbihi wa barakatuh. Kerana perenggan yang pertama tu adalah doa. Adapun fa innaka tahdi wa la yuhda alaik wa innahu la yuzillu man awalait wala yu'izzu man adait, itu adalah pujian-pujian kepada Allah. Sama-sama memuji kepada Allah. Yang itu perlahan, sama-sama memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, di dalam membaca secara jamak ataupun membaca secara plural. Qala wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa sallallahu, hujungnya wa sallam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kalau wa barik wa sallim, wa baraka wa sallam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil karimil ummihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Itu cara membaca doa kunut. Begitu juga dengan yang lain. Kalau wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil karimil ummihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa salli lahum. Kalau wa salli lahum, hujungnya wa sallim. Wasilla lahum ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kalau baris yang mula itu baris bawah, hujungnya pun berbaris di bawah. Wasalli lahum ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Itu ingat di dalam membaca, cara membaca doa kunut. Begitu juga dengan doa ketika kita membaca untuk orang tua kita. Allahumma firli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Itu untuk seorang. Untuk seorang. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosaku dan dosa-dosa kedua orang tuaku. Ku, bukan kami. Kami ni macam mana? Allahumma fir lana zunubana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana sighara. Ataupun Allahumma fir lana zunubana
waliwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Bukan sarira lagi, sighara. Tu kena faham. Doa ketika untuk orang tua. Itu sebab salah seorang ulama menyebutkan tentang perkara itu, yang bernama Syekhuna Al-Muhadis Syekh Muhammad Ibrahim Abdul Baita Al-Qatani, berkata di Iskandariah. Iskandariah ni mana tuan-tuan? Mesir. Imam khianat terhadap makmum kerana membaca doa tak betul. Dia hanya doa untuk diri dia sendiri saja. Itu sebab imam kena belajar juga doa untuk jamak. Nah, baik. Itu soalannya. Yang kedua, di dalam solat berjemaah. Di dalam solat berjemaah, dalam rakaat pertama ketika imam sedang membaca surah, makmum membaca Fatihah, tiba-tiba handset makmum yang diletakkan di lantai berdering. Itu sebab sekarang ni imam ada satu tugas lagu. Dulu imam sawsufu kafukum iktadilu, rapatkan saf, luruskan saf, tu saja. Hari ni kena tambah satu, tolong tutup telefon. Hari ni terpaksa ingatkan pula sekarang ni, kena tambah pula akhir zaman ni. Satu lagi kena bagi tahu, tolong tutup telefon agar tidak mengganggu jemaah. Kan tadi saya jadi imam, saya sebut tadi tu. Baik, kena ingatlah, kerana telefon ini berhantu tuan-tuan. Telefon ini sebenarnya hantu. Sebab apa berdering ketika semayang? Syaitan dia tak ganggu kita, dia ganggu orang kat luar. Kokol dia sekarang. Berbunyi telefon, akhirnya syaitan bukan saja memalingkan dia daripada mengingati Allah, memalingkan semua jemaah daripada mengingati Allah. Asbab daripada handphone dia tadi. Sangat-sangat berdosa seseorang itu apabila handphonenya berbunyi dan mengganggu jemaah yang lain. Sebab handphone ini ada manfaat, ada kemudaratannya. Manfaatnya apa? Untuk menghubungkan antara kita dengan manusia. Itu manfaat. Boleh berhubung dengan kawan-kawan yang ada di seberang negara, dengan kaum kerabat, dengan ibu dan ayah. Tetapi mudaratnya mana? Boleh memutuskan juga hubungan sesama manusia dan merenggangkan hubungan sesama manusia. Ayah dan anak, ibu dan anak, suami isteri dah renggang dah asbab daripada telefon. Tak ada lagi dah duduk bersama sembang, makan bersama, masing-masing makan makan. Anak begitu juga, ayah begitu juga, ibu begitu juga. Renggang, tak ada lagi komunikasi ketika itu di dalam rumah sendiri. Kemudiannya, apa lagi mudaratnya? Memutuskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tanya pada diri peribadi kita, apakah kita berada di rumah Allah 24 jam? Tidak. Hanya sedetik saja waktu yang Allah jemput kita berpeluang berada di rumah Allah dengan niat iktikaf. Niat iktikaf itu lebih besar nilainya di sisi Allah. Tetapi kita putuskan hubungan kita dengan Allah di saat kita berada di rumah Allah, kita bermain dengan alat telekomunikasi, berhubung dengan manusia di luar. Putus hubungan kita dengan Allah. Itu mudarat. Ramai pasangan suami isteri bercerai akibat telefon. Itu mudaratnya ada, kebaikannya ada. Jadi mesti bijak di mana nak gunakan. Bukan di masjid gunakan telefon. Seumpama orang makan, tak pernah lagi orang makan masuk dalam tandas, tak pernah. Begitu juga masjid. Masjid untuk, bukan untuk kita main telefon, WhatsApp, FB, Twitter, baca dalam masjid, dah. Bukan masjid untuk kita berzikir. Itu sebab saya katakan akhir zaman ini tidak lagi orang memegang kepada tasbih. Dulu-dulu zaman kami dulu, waktu kami di pondok dulu, kebanyakan yang masuk di dalam surau, di dalam masjid, ketika di kampung, yang kita tengok orang pegang tasbih. Ni jadi mainan, yang menjadi hitungan. Hari ni tak, handphone pula yang dipegang.
sampai melalaikan diri daripada mengingati Allah. Waktu khutbahnya dengan handphone, waktu memandunya dengan handphone, waktu makannya dengan handphone, waktu kita nak bersembang dengan dia pun dia sibuk. Tak percaya, cuba tengokkan gerai-gerai, semua sibuk dengan handphone, sambil berjalan dengan handphone, selfie lagi, apa khabar. Pergi Mekah pun begitu juga. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Umat hari ini bertuhankan handphone. Handphone menjadi Tuhan bagi dia, sembahan pada akhir zaman ini, yang telah melalaikan manusia ketika berada di rumah Allah sendiri. Pernah berlaku, tuan-tuan dan puan-puan, ketika di Mekah, Syekh Abdul Rahman Al-Sudaisi, Imam Mekah, ketika mengimami solat orang ramai, tiba-tiba berdering bunyi telefon, bunyi lagu, menangis Syekh Abdul Rahman Al-Sudaisi mengatakan, aku tidak pernah mendengar lagu di rumah aku. Ini kali pertama aku mendengar lagu di rumah Allah. Subhanallah. Agak-agak berdosa tak kita? Kita telah pun mengganggu ibadat orang lain asbab daripada handphone. Itu sebab tak boleh kita merenggang sekejap dengan alat telekomunikasi itu. Tak boleh ke? Di saat kita berada di rumah Allah, merasakan khasiah, takut kepada Allah, merasakan diri kita kerdil, apakah engkau memandang aku ya Allah dengan dosa yang aku ini, dosa yang banyak ya Allah, apakah engkau akan mengampuni dosa aku ya Allah. Ini yang berlaku pada hari ini. iPhone berapa tuan-tuan harga? 5,000, 6,000 boleh pergi umrah, sanggup beli iPhone 6,000. Allahu Rabbi. Kalau yang muda-muda, kita mungkin maafkan. Yang tua-tua pun sama je lah. Kat masjid. Dah banyak dah pada hari ni. Akhir zaman. Tak boleh berenggang dengan handphone di dalam rumah Allah. Ada manfaatnya. Macam saya gunakan manfaat, bad life. Itu manfaat. Bukan saja tuan-tuan yang mendengar kuliah. Orang di luar pun boleh dengar. Dan orang juga share, buat rakaman dan sebagainya. Itu manfaat untuk orang lain. Baik, itu. Bagi mengelakkan dari mengganggu solat berjemaah, makmum tadi membongkok dan mengoffkan handset dan kemudian menyambung semula solat. Apakah sah solat makmum tadi kerana beliau telah menambah rukun? Itu bukan dikatakan menambah rukun, tetapi telah pun menghilangkan kekhusyukan di dalam solat, kerana Rasulullah mengatakan, "Lau khasya'a qalbahu la khasya'at jawarihu," andainya khusyuk hati orang itu, nescaya khusyuk semua anggota badannya. Itu sebab dia telah pun melalaikan dirinya daripada mengingati Allah, ditipu oleh syaitan laknatullah, sehingga kan bermain-main dengan alat telekomunikasi. Ada yang berbunyi, orang telefon kan, dia ambil lah poket, solah solah solah, masuk oleh poket. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Asbab daripada apa tuan-tuan? Handphone. Berapa mahal handphone kita? Lebih mahal itikaf kita di dalam rumah Allah daripada handphone. Berapa mahal handphone kita? Apakah ia akan menjadi penyelamat kita di kubur besok? Takut-takut di kubur besok kita yang melaknat handphone kita kerana telah melalaikan kita daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Berpada-padalah dalam kita menggunakan alat telekomunikasi itu, tentukan waktu ataupun tempat yang sesuai. Malah kalau kita memandu pun, itu mendatangkan kemudaratan bagi diri kita. Ramai yang accident mati asbab daripada handphone ketika memandu, lalai dia. Apatah lagi apabila kita berada di rumah Allah Subhanahu Wa Taala, itu lebih lagi-lagi sekerana kita telah pun hilang kekhusyukan kita ketika kita menghadap kepada Allah SWT. Apabila hilang khusyuk, hadir hati itu tak ada kepada Allah. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Kullu salata yahduru fi hal qalbu fahiya ilal uquyatil asra'u. Setiap sembahyang yang tidak hadir hati padanya, maka sembahyang itu lebih dekat kepada seksaan, tak dapat rahmat kepada Allah, diseksa oleh Allah SWT. Itu sebab penting, kerana tiang solat itu khusyuk.
Qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun. Sesungguhnya berjayalah orang yang beriman, iaitu mereka yang khusyuk di dalam sembahyangnya, dan mereka menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan dan perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Sia-sia tak perbuatan kita main handphone di rumah Allah? Sia-sia. Allahu Rabbi. Apa kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, wa ibadu salatil khusyuk. Tiang salat itu ialah khusyuk. Wa hudurul qalbi. Hadir hati kepada Allah Subhanahu taala ma'al qira'atil wa zikri bil fahmi. Serta membaca Al-Quran dan faham maksudnya. Ha, itu sebab berhati-hati dengan handphone. Itu bukan menambah rukun. Ha, solatnya itu tetap sah, tetapi tidak sempurna. Sah bukan bermaksud diterima. Ha, faham tu? Sah tak? Sah. Diterima? Belum tentu lagi. Telah lalai daripada mengati Allah. Ha, itu sebab sah itu berbeza dengan diterima oleh Allah SWT. Jadi cukup sekadar itu tuan-tuan dan puan-puan. Moga-moga kita senantiasalah berlindung daripada Allah. Akhir zaman ini banyak perkara-perkara yang melalaikan kita daripada mengingati Allah. Al-Quran tidak lagi menjadi tatapan umat pada hari ini. Bangun tidur WhatsApp. Nak tidur WhatsApp. Patutnya bangun tidur tengok mushaf Al-Quran. Sebelum tidur tengok mushaf Al-Quran. Itu yang sepatutnya akan menjadikan hati kita bening, hati kita akan menjadi tenang ketika kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah ampunkan dosa kita semua yang telah pun menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu bukan tempat tujuan kita, yang menyebabkan kita itu telah lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Silakan gunakan handphone tetapi dengan kebaikan. Silakan guna handphone untuk kita berhubung sesama manusia dengan baik agar kita itu selamat. Jadi kita tutup dengan doa sempena hampir kepada Maulidur Rasul, zikra Maulidur Rasul yang akan kita sambut pada 9 hari bulan November 12 Rabiul Awal. Kita tutuplah kita sebagai umat Rasulullah agar Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجر اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم عافنا اللهم عافنا أمة سيدنا محمد اللهم احفظ أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد رحمة عامة يا رب العالمين اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد مغفرة عامة يا رب العالمين اللهم فرج عنا أمة سيدنا محمد فرجا عاجلا يا رب العالمين Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau ampunkanlah umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barakatuh. Engkau rahmatilah umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau tutuplah keaiban, kekurangan yang ada kepada umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau berikan kecukupan untuk umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau perbaikilah urusan umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikan kesihatan untuk umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lindungilah umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah umat Sayyidina Muhammad dengan rahmat yang menyeluruh. Wahai Tuhan pemelihara seluruh alam, ya Allah, ampunilah umat Sayyidina Muhammad dengan ampunan yang menyeluruh. Wahai Tuhan pemelihara seluruh alam, ya Allah, lapangkanlah umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kelapangan yang datang dengan segera.
wahai Tuhan pemelihara seluruh alam, Rabbana taqabbalna du'ana innaka antas samiul alim, wa tub 'alaina ya maulana innaka at-tawwabur rahim. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.